Sunt din nou la Maria de Cristina. Dar nu știu ce să fac. Sunt din nou la educație, dar nu am putut. La diciembre, María. Continúa. Continúa. Selanjutnya dari Max dan Lady. Bagus. Dia ada pakai jas. Mar minta maaf dia memang nyala buka eh. Tapi dia so bagus, sesemali. Kita yang jaga tu orang kata ada sama api kisah sidang. Sama jalan di terbaik. Kemudian saya juga dari Kata Robert dan Krisya keluar ke tempat juga. Selanjutnya dari Kak Ciki dan kita keluar dan dengan Kak Selanjutnya dari Kak Vince dan kita keluar dan merintik Pangke. Selanjutnya dari adik Roni dan Sisyo. Karena bunga selanjutnya dari ponakan-ponakan. Andika Framli, Andika dan Framli. Eh, mama ada yang papa belum? Terakhir. Huh? Oh, terakhir. Terakhir dua guru dengan. Terakhir papa dan mama. Framli, dua. Given. Kami juga selanjutnya dari orang tua keluarga Pantai Karina. Oh.
Sedangkan bunga berikut dari Ketua Karang Taruna Kota Tomohon, Jini Gabriela M.S.E. Andika. Iya, Andika yang kasih. Iya. Oh iya. Demikian acara pelatakan karena bulu kita di siang hari ini telah selesai, dan seluruh acara kita di siang hari ini telah selesai. Dan saat ini jenazah akan disemayamkan di kantor kelurahan di nomor 1, dan selanjutnya akan dimakamkan di tanah pemakaman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendetua Jefferson Rapan. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Pada keluarga diberikan kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan selesainya acara pemakaman dari adik kami, jadi sepantasnya sebagai keluarga berterima kasih kepada kita semua. Yang pertama Kadim, Ibu Pendeta, Ibu Beni, saya datang uang ke MTH, sudah boleh memimpin ibadah. Yang kedua, Pendeta Rolanda Andara SDH, yang so sama-sama dengan orang dari jam 6 terus start, setengah 6, sama-sama sampai pulang juga jam 6, hampir siang. Kalau nomor 1, pasti berapa-apa dan juga sudah sama-sama dengan kami keluarga menjemput hari kami. Dan cara dikenalkan sekalian perangkat di Mas yang sudah hadir, Bung Aldo, Mas Rani, yang sebawa auto ambulans sama-sama juga dengan kami. Semoga dengan bapak-bapak yang ada di auto ambulans yang sudah membantu kami dalam perjalanan sakit kami. Albert atau yang tersebut Aben, mana Aben? Ada kelihatan itu. Saya sampaikan terima kasih banyak Ben, kami juga engkau berperan serta dalam pemulangan daripada jenazah ini. Aben ini adalah sosok seorang bapak di sana yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Sehingga dengan peristiwa terdengarnya kematian dari adik kami ini, masyarakat berbondong bondong menuju ke kubur, dibawa juga ke komando Pak Sanadi. Jadi dengan calon para Pak Sanadi, Pak Ardi juga yang menemukan adik kami ini, dikubur salam pada mereka, masyarakat juga di sana. Salam dari keluarga kami yang juga mereka sudah menjadi bagian dalam pemulangan jenazah kami, dan sudah boleh mengangkat adik kami ini dari kubur sehingga dibawa di Puskesmas Kutunya bersama dengan Polsek. Bapak-bapak polisi kita yang luar biasa yang tidak mengalah sampai di rumah sakit, bapak-bapak mereka juga turut sama-sama dengan kita membantu juga proses untuk permandian bahkan formalin daripada almarhum yang terkasih. Kepada juga keluarga Kaparan Manuel Kasaru dari Hidup Serbi Karinda, anak papa mantu dari Kenji yang juga tinggal di Rata Tontok, yang juga sudah mempermudah kami, sudah membantu kami mencari peti karena semalam memang hari ini malam dengan juga Enji dan suaminya yang juga sudah membantu kami di sana, yang mereka nanti akan datang hari Minggu. Pak Tian juga diampulkan, terus terang kami ke sana karena semendadak Pak Doi tidak seberapa. Pak Tian dengan sukacita kasih pinjam Doi berdoa. Jadi dia sudah sangat membantu orang. Dia masih sempat hadir karena juga ada tugas di sana. Bersama juga dengan keluarga Rendra dan Mas Lakoy. Pak Rendra, sosok pindah ambulans, sudah meringankan beban kami keluarga, beban adik kami dan kemenangan kami Ria dan Tian. Bersama dengan saudara-saudara yang sudah menjemput akan almarhum ini. Memang sosok laki-laki yang luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan tadi,
orang yang tidak pernah memperhitungkan waktu. Kalau Tuhan butuh lebih tenaga, dia beri. Masyarakat di sini butuh lebih tenaga, dia beri. Saya memang wajar kehadiran orang yang biasa, walaupun hujan, banyak yang hadir. Bentuk penghormatan kepada beliau. Sekarang dia hidup, dia sudah berkarya untuk Tuhan semua, masyarakat dan jemaat. Kami juga sampaikan terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah boleh hadir di sini memberikan dukungan moral kepada kami semua, sudah bersama-sama sepenanggungan dalam duka cita. Terima kasih kami dari malam berdiskusi dengan Pak Lurah Pendal 1, tim medis, kami mengambil kesimpulan, saya mewakili pemerintah, Pak Mas, Bu Rena, menyatakan tidak perlu diotopsi. Sehingga prosesnya cepat, sehingga kita berupaya sebelum jam 7 pagi terus ada, dan itu sudah boleh terjadi karena Tuhan. Walaupun memang tolong saya dikit laju, pergi pulang laju, tapi bersyukur Tuhan pimpin terus perjalanan, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Simpati masyarakat luar biasa, tolong pulang dari pagi sama dengan sambil pejabat tinggi yang datang ke tempat sepanjang jalan kerajaan. Masyarakat ini luar biasa. Ini menandakan beliau ini dalam hidupannya sudah memberikan banyak kesan-kesan yang positif kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu pasti akan kamu juga keluarga sangat-sangat kehilangan dengan kepergian sang kekasih. Nah itulah orang bagi manusia, orang kita bersyukur walaupun dengan apa yang terjadi secara mendadak di tengah orang.